Dilansir dari IDN Times, polling debat Pilpres 2019 Sandiaga Uno unggul dari Kiai Ma'ruf. Pada debat Pilpres putaran ketiga yang menghadirkan dua capres yakni Capres 01 Kiai Ma'ruf Amin dan Capres 02 Sandiaga Uno berlangsung Minggu malam. Untuk mengetahui siapa yang paling menguasai materi debat yang berlangsung di Hotel Sultan Jakarta Pusat, IDN Times membuat polling di Instagram. Debat Pilpres ketiga ini mengusung tema kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya. Berdasarkan hasil polling, dari pukul 10.30 sampai 12.20 WIB, Sandiaga Uno unggul dengan meraih 61% suara warganet yang mengatakan bahwa mantan Wagub DKI ini lebih menguasai materi debat. Sementara Kiai Ma'ruf Amin meraih 39% suara warganet yang menyebutnya berhasil menjawab setiap pertanyaan yang diajukan moderator. Seperti diketahui, selama debat berlangsung, kedua pasangan calon saling menyampaikan gagasan, visi, dan misi dengan baik. Sandiaga memberikan beberapa solusi kepada rakyat mengenai lapangan pekerjaan yang selama ini sulit didapatkan. Sementara Kiai Ma'ruf mengatakan akan terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dan menyesuaikan dengan kebutuhan dunia, industri yang berbasis dan bisnis di tanah air.